Aduh, kalian lagi apa ini di sini? Ngobrol-ngobrol aja, Pak. Bukannya lagi ada kegiatan ya di lapangan? Males, Pak, panas. Gitu ya. Udah, maksudnya kan kegiatannya di lapangan. Tapi kalau misalkan kalian lagi ada perlu di sini, bolehlah ngobrol-ngobrol dulu. Tapi nanti kalau misalkan udah beres, ke lapangan lagi ya. Ya, sini ya. Nah, tapi nanti kalau misalkan udah beres juga, sini ke ruangan saya. Kita ngobrol-ngobrol lah. Iya, Pak. Oke, siap. Ya, ya. Assalamualaikum, Pak. Boleh masuk? Waalaikumsalam. Silakan, Cindy. Masuk. Izin duduk, Pak. Oke, silakan. Oke, Cindy. Makasih ya udah datang ke sini ya, sesuai dengan apa yang tadi saya instruksikan. Udah beres ngobrol-ngobrolnya? Udah, Pak. Udah? Udah. Jadi kamu nggak ke lapangan, dong? Ke lapangan, cuman sebentar di wilayahnya. Tadi yang kamu ajak ngobrol itu si Gias yang kelas 11, ya? Iya. Itu siapanya kamu itu? Teman. Teman? Teman ya. Atau pacar? Pacar. Oke. Okay. Ya, sebenarnya kan itu hak kamu ya, boleh. Maksudnya berteman dengan laki-laki, ya silakan. Ya, karena kita harus bisa gitu ya berteman dengan yang lain juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan itu pacar kamu yang tadi kamu sebutkan, ya gak masalah sih ya, soalnya saya juga kan ngalamin jadi seusia kamu bahwa memang usia-usia tersebut pacaran gitu kan, jomblo itu kayak aib gitu kan ya. Nah, jadi udah masanya, tapi ya harus ada hal yang perlu dijaga lah ya. Nah, emang motivasi kamu pacaran apa? Kayak dia tuh apa ya, jadi super system gitu. Frekuensi lah. Nyaman lah ya gitu ketika ngobrol dengan si dia gitu ya. Enak gitu diajak ngobrolnya. Jadi tadi waktu harus kumpul di lapang pun malah jadi keasikan ngobrol di sana gitu ya. Ya nggak apa-apa sih ya, namanya juga manusia lah ya, berbuat salah juga nggak apa-apa, yang penting kan ada perbaikan di kedepannya. Nah, sekarang emang usia kamu berapa? 16 tahun. Kalau misalkan kamu muslim kan? Ya, muslim ya, kita sama-sama muslim. Nah, kira-kira kalau menurut muslim apa yang kamu lakukan bersama Gias dalam arti pacaran, boleh gak sih? Menurut Islam sih ya gak boleh, Pak. Gak boleh ya? Ya. Gak boleh berpacaran. Nah, sama tuh dengan menurut undang-undang juga tuh, ada namanya undang-undang perlindungan anak. Kalau tidak salah pasal berapa ya? Pasal 35 gitu ya, 35. Nah, itu orang yang boleh berhubungan dalam artian pacaran itu kalau sudah usianya di atas 18 tahun. Nah, kamu kan masih 16 tahun ya. Berarti secara agama kan tadi kurang lah, jangan gitu kan ya, kalau bisa dihindari gitu kan. Kemudian secara kenegaraan juga menurut undang-undang belum saatnya gitu ya. Walaupun kamu merasa pada Giasnya juga suka kok sama saya. Saya suka sama Gias. Ya walaupun seperti itu, kalau bisa janganlah ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa namanya? Hal yang tadi kamu lakukan terkait kamu ngobrol di pojokan gitu ya, pada saat lagi sedang kegiatan. Nah, kira-kira tuh yang kamu masih ingat waktu pembelajaran keyakinan kelas kita, ada nggak kaitannya dengan apa yang kamu lakukan tadi? Ada, Pak. Apa tuh? Ya, pacaran tuh nggak boleh. Nah, sesuai dengan keyakinan kelas kita bahwa pacaran itu tidak boleh, gitu kan ya. Nah, karena kamu yakin bahwa itu adalah suatu kesepakatan bersama, gitu ya, antara kelas kita ya, bahkan sekolah kita juga sama ya, itu bisa dikatakan keyakinan sekolah kita yang tidak membolehkan pacaran. Rencana ke depan kamu setelah kejadian ini apa? Sebelumnya minta maaf. Cindy tidak pacaran tuh tidak tahu tempat. Kedepannya Cindy akan ngulangin lagi. Cindy akan berteman baik dengan Gias, bakalan tahu batasan juga. Itu yang akan kamu lakukan ke depan. Ya. Oke ya. Nah, itu apa namanya, atas dasar kesadaran ya kan dari diri kamu bahwa hal yang kamu lakukan itu perlu diperbaiki ya, perlu diperbaiki supaya
kamu paham akan batasan-batasannya, akan apa yang sebenarnya harus dilakukan ya di sekolah itu seperti apa. Coba kira-kira fokus utama di sekolah itu untuk apa? Untuk belajar. Nah, untuk belajar ya kan. Nah, berarti apa yang akan kamu cita-citakan dengan fokus kamu belajar itu, nah, jangan sampai nanti terganggu dengan hal-hal yang seperti tadi ya, hal-hal yang kurang baik gitu ya. Ya, Pak. Itu mungkin ya, Cindy, maksudnya saya panggil kamu ke sini supaya tahu bahwa ya, kamu harus seperti apa, ya kan? Silakan berteman baik dengan Gias, harus gitu kan ya, dengan siapapun juga harus berteman baik. Tapi seperti yang kamu tadi katakan, bahwa kita harus tahu waktu dan tahu batasan-batasannya seperti apa. Ya, paham ya? Nah, mudah-mudahan kamu tetap semangat, ya, jadi siswa yang terbaik, dan bisa menjadi contoh lah buat orang-orang lain. Ya, itu saja mungkin dari saya mah. Silakan nanti waktunya istirahat kan, nah, silakan untuk istirahat. Ya, ya Pak. Oke, mangga tuh boleh. Ya. Maaf Pak, sebelumnya. Ya. Oke.